Kita sedang bentang kenapa? Berapa ramai orang luahkan kerinduan, keinginan yang sangat dalam nak balik kampung, nak pergi melancong, nak masuk kedai mamak, kan? Nak sangat buka kedai. Tapi kita tahu kan bahawa segala musibah ini datang daripada Allah SWT. Berapa ramai orang yang terlalu ingin dalam, rindunya sangat dalam nak balik ke masjid, rindunya sangat dalam nak hadir majlis ilmu. Boleh kira tuan-tuan saya. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Liz. Pak Liz Coffee, dapatkan segera. Tadi kan saya bagi tahu pada ustaz saya tengah buat kelas PDPR, kelas online lah. Yang saya bagi tahu kat ustaz kan, Abu Jahal ni tuan-tuan, Abu Jahal. Dan nama dia bukan Abu Jahal sebenarnya. Jahal ni bodoh, kebodohan. Dan Abu bapa segala kebodohan. Nabi bagi itu sebab memang bodoh lah dia. Kan? Sebab Islam datang depan mata dia, tapi dia tak terpaut. Dia sebenarnya Abu Jahal ni tuan-tuan, dia pada peringkat awal-awal Islam tu, dia selalu mengendap Nabi, selalu mengintai Nabi. Dia buat apa tuan-tuan? Dia dengar apa yang Nabi baca. Quran yang Nabi baca tu dia dengar aje. Kan? Dia tertarik, dia tertawan, dia rasa satu keindahan ayat-ayat Quran tu. Tapi kenapa Abu Jahal tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Abu Jahal datang daripada bani yang berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada bani Hashim. Abu Jahal ni datang daripada bani yang lain. Maka pertembungan antara dua bani ni, dari tiga bani, kan, di kota Mekah ni bertembung satu sama lain daripada nenek moyang mereka. Jadi Abu Jahal kata, aku ikut tunan tak dapat Nabi, dia betul dapat Nabi, takkan aku ikut. Jadi Abu Jahal ni dia bukan tolak Islam kerana tak percaya pada Islam. Dia tolak Islam tu kerana keeguan dia, kesombongan dia, ketaksupan dia. Nampak tak? Ketaksupan kepada kumpulan dia, kepada puak dia, kepada golongan dia. Jadi berhati-hati pada ketaksupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi dia berakhir kan dengan kecelakaan. Saya kata pada ustaz saya yang mengajar Quran. Sebentar tadi ni, sebelum saya jumpa tuan-tuan perempuan, saya jumpa ustaz saya. Saya kata ustaz, Abu Jahal yang tolak Islam tu, dia rasa satu keindahan. Seakan-akan dia dapat rasa seronok dengar ayat Quran. Kita yang mengajar macam mana, dapat rasa nikmat tak? Dapat rasa lazat tak? Berhati-hati. Kadang-kadang kita main game lebih lazat rasanya berbanding baca Quran. Berhati-hati tanpa kita sedar, tanpa kita perasan. Tengok TV, kita tengok TV tadi, tengok satu rancangan, drama ke apa, daripada mula sampai habis, boleh kira berkelip mata berkali kan. Tengok dengan penuh ketekunan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keseronokan. Nampak tak? Tapi sejauh mana bila kita baca Quran, kita dapat nikmat lebih baik daripada itu. Jadi berhati-hati tuan-tuan, kita sedang present ourselves kat dunia dengan cara yang salah. Dengar baik-baik tuan-tuan, kita sedang buat pembentangan kehidupan kita cara salah. Yang kita tengok bola sepak 90 minit tu, ya Allah, tak gerak mana tuan-tuan, tak gerak mana. 40 minit masa pertama nak kencing tu kita tahan, masa rehat bawa kencing. Nampak tak? Ada orang solat waktu rehat tu kelang kabut, tergesa-gesa. Itu adalah game yang diminati oleh iblis anak tua. Itu game yang sangat disukai oleh iblis. Iblis ni sukalah kan. Dia tak boleh buat apa orang solat, dia kata dia akan buat, dia akan bisik untuk orang buat tergesa-gesa, buat nak cepat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak kan? Jadi tuan-tuan, kita present diri kita ni, kita present iman kita macam mana, perasan tak? Kan? Jangan memain. Memang kita solat, alhamdulillah. Tapi sejauh mana solat kita tadi, kita rasa lazat. Kita baca Quran, kita rasa nikmat. Kita rasa rindu sangat. Kita rasa rindu sangat dengan Quran. Tuan-tuan, kan? Sekarang kerajaan berpapulas nak wajibkan orang ambil vaksin. Kita berpapulas. Kan? Sungguh-sungguh sebenarnya. Saya malas nak cerita benda ni, tapi saya nak bagi tahu. Bila Allah turunkan musibah, bila Allah turunkan wabak penyakit, bila Allah turunkan segala-galanya dalam bentuk ujian dan sebagainya, tuan-tuan, kan,
kita sedang present apa kat hidup kita ni? Kita sedang bentangkan apa? Berapa ramai orang luahkan kerinduan, keinginan yang sangat dalam nak balik kampung, nak pergi melancong, nak masuk kedai mamak, kan? Nak sangat buka kedai. Tapi kita tahu kan bahawa segala musibah ini datang daripada Allah SWT. Berapa ramai orang yang terlalu ingin dalam, rindunya sangat dalam nak balik ke masjid, rindunya sangat dalam nak hadir majlis ilmu. Boleh kira tuan-tuan, saya yakin orang nak sangat pergi jalan. Pantai-pantai kat Melaka penuh sesak dengan orang. Ujung-ujung minggu sesak dengan orang. Selepas manusia dibebaskan daripada penjara kehidupan mereka, sesak. Yang double dose, yang tak double dose, yang single dose, yang triple dose, yang lebih dose, main dadah. Sesak kat pantai. Subhanallah. Nampak tak? Kita terlalu rindu nak tengok laut, tetapi tak ada perasaan rindu itu tak dizahirkan. Subhanallah. Nak solat berjemaah, nak solat macam sebelum ini. Sebab sebelum ni pun kita tak solat jemaah. Sebelum ni pun masjid jauh pada kita. Sebelum ni pun masjid dalam jangkal pada kita. Tengok kepimpinan yang ada, kan? Saya baca semalam sedih. Saya memang sedih. Itu hak saya untuk sedih. Sebab diri saya, kan? Dabut lepas ni spa buka ni, buka tu, buka ni. Tapi madrasah tak sebut pun, kan? Kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh, kuliah-kuliah tak disebut pun. Allah masya-Allah Muhammad wa ala Muhammad. Nampak kan? Kita merasa kita memang tak dapat jawapan. Saya secara peribadi, kita bukan sekolah. Sekolah akan buka pada sekitar berapa bulan dengan bulan 10. Kita madrasah. Kita tak ada kaitan dengan sekolah. Kan? Sebab pelajar kita daripada bawah sampai ke atas. Kan? Kadang-kadang budak tu baru 8 tahun tapi dia dah 13 juzuk. Kan? Kita tak boleh klasifikasikan mengikut usia. Kan? Sebab pelajar ni mempunyai pengetahuan Al-Quran ni berbeza-beza. Kan? Jadi tak ada orang nak pergi fahamkan orang atas ke, atau orang atas memang tak nak faham ke. Kan? Subhanallah, ini masalah. Kita pun tak tahu. Bila mak patahnya, bila madrasah buka, kita pun tak ada jawapan. Tak ada orang, tak ada menteri nak cakap pasal madrasah ni. Tak ada menteri nak seronok cakap pasal masjid. Kan? Sedangkan semua menteri tu Islam, semua menteri tu Melayu. Kan? Saya tengok seorang pemimpin dalam parlimen semalam, terjerit-jerit, dia kata apa? Cepatlah, Malaysia ekonomi sudah hancur. Sudah hancur, bah, sudah hancur. Sudah lingkup. Cepat kasih semua orang satu Malaysia kena ambil vaksin lah, supaya kita boleh bebas. Nampak tak kepercayaan daripada vaksin? Kalau ambil, maknanya kita semua akan bebas. Subhanallah. Allah masya-Allah Muhammad wa azman. Ini kepercayaan-kepercayaan yang salah yang kita sedang bangunkan dalam kehidupan kita. Ya. Allahu akbar. Rasa yang lezat. Aroma yang mempesonakan. Penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera.